Perkenalkan, nama saya Jonathan Sanroto. Umur saya 12 tahun. Gereja saya GPDI Eklesia Hilirutugide di Nias. Kegiatan saya sih di Nias bantu orang tua dan ngajar. Anak-anak di sana sih ada yang kelas 3 nggak bisa membaca, kelas 2 berhenti, yang kelas 4 kurang bisa membaca. Pertama sih bilangnya malas, buang-buang waktu aja, karena mereka juga nanti pasti nggak mau. Tapi setelah melihat film Superbook yang ceritanya Auman Singa tentang membantu, waktu saya dalamin, saya lihat, saya pahami, saya juga mau ikut membantu adik-adik yang nggak bisa belajar membaca, karena orang tua mereka itu juga mau anak mereka itu pintar. Yang saya ajarin sih cara membacanya, mengeja seperti A garis datar Q, baru nanti mereka belajar di situ dan lanjut seterusnya. Siapa juga yang nggak bisa nulis, diajarin. Bukan kayak gitu, Dua. Kayak gini, Dua. N. Buka mulutnya. N. Rasanya sih senang, karena ada nanti main sama anak-anak, cerita, ngajar, nulis. Anak-anak sih mau bayar, ada yang mau. Tapi saya nolak, nggak usah, ikhlasin aja. Karena membantu itu kan harus ikhlas. Nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh minta-minta. Tuhan Yesus itu sih pertama kayak ayah, pengganti ayah Jonathan. Waktu umur 2 tahun, ayah Jonathan sudah nggak ada lagi. Kata mama, udah meninggal, udah nggak usah dipikir kembali. Pernah sih rasa rindunya sama bapak. Nanti kalau diputar kaset bapak waktu meninggal, ingat, sedih. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menjaga Jonathan dan sudah menjadi ayahnya Jonathan.